Hello guys, welcome back again to my YouTube channel Pinky Pinky. Duh, udah lama banget ya, kita udah gak ketemu lagi. Sorry banget ya guys, baru muncul lagi setelah beberapa lama karena satu dan lain hal, karena baru nikah, punya suami baru, punya rumah yang tempat tinggal yang baru, semuanya serba baru. Dan anyway, busway, makasih teman-teman udah setia ikutin aku terus, teman-teman. Nah, ini rumah aku yang sekarang sama suami baru aku. Ini Abby, sini Jihan. Ini Jihan, ini anaknya Arya. Ini keponakan Aisyah. Halo, teman-teman. Hari ini Abby ulang tahun. Umur berapa ya? Umur 6 tahun. Iya, 6 tahun. 6 tahun. Terus kita kayak gini lah, rumahnya sederhana, tapi sederhana itu pasti bikin kita, yang penting tuh punya semuanya itu penting, tapi terlebih penting tuh kita punya keluarga yang utuh, yang penting bahagia dan tidak kekurangan. Okay. Jadi hari ini tuh kita lagi ulang tahun Abby, tapi by the way busway isinya bunyi tokennya. Jadi yaudah, nah abis itu di sini kalian bisa lihat tuh situasi rumah aku, tuh ada mobil aku, ini mobil Arya, sepeda listriknya sebenarnya. Di aku ada asisten PK aku main TikTok. Halo teman-teman TikTok juga. Terus ini ada kucing. Dan kita lihat nah ini perabotan aku nih guys, kalau lagi nge-live aku pakai kayak gini. Nantilah kita home tourin. Oke, kita mau ini nih. Yuk ke dalam, yuk kita kenalin sama Lala. Ada Pinky Lala. Halo. Sorry teman masuk aja. Sorry teman-teman, kita baru nge-live lagi. Kangen enggak sama Lala? Pinky Lala, ini lalanya guys. Oke, kita masuk ya. Lupa lagi. Lupa katanya gak mau disuting. Boleh, lupa lagi pakai kursi roda. Soalnya lu lagi sakit, kakinya gak bisa jalan. Teman-teman doain ya, biar bisa jalan. Lu ini kesembuhan aja. Apa? Gak mau kasih jalan, kenapa? Ini punya siapa? Punya lu. Oh, baru ya? Mana apanya? Uangnya jajan. Jajan dulu. Diam teman-teman. Nih, kue ulang tahunnya nih. Oh iya, tuh dekorasinya udah lengkap. Nanti kita kecil-kecilan aja teman-teman. Ada keluarganya Arya di sana, tapi kita sini-sini dulu aja. Nih, kuenya Abby nih. Kue ulang tahun Abby. Tuh, ini kue bagus lah. Jadi kita rencananya kayak keluarga-keluarga aja gitu guys, mau undang siapa-siapa. Tapi bakal ada badut, seru banget teman-teman. Ini kue Abby ya? Kue Abby. Mami, ini coklat. Iya, coklat. Ini kue apa ya? Warna. Warna coklat. Itu gambar aja mulai rusak, Mam. Itu mau batalnya lah. Ini kue lala. Bagus gak? Lala yang biru ya? Yang biru ya? Mam, kenapa? Abby mundurin kursi roda. Ya udah teman-teman, nah ini ada tempat tidurnya lu di sini. Soalnya lu lagi gak bisa naik ke atas, kamarnya di atas. Jadi tempat tidurnya di ruang tamu. Nah, terus nah, udah karena keadaannya kayak gini, jadi tetap aja kita ulang tahun sederhana aja. Mending semua keluarga hadir gitu. Oke guys, nanti kita ketemu lagi ya sampai badutnya siap. Jangan kemana-mana. Abby, udah datang badutnya. Abby. Guys, badutnya udah datang, guys. Ada badutnya datang. Woo! Mau makan dulu enggak? Apa-apa, nanti aja sekalian. Oke, itu aja. Nih, kita simpel-simpel aja, cuma beli pizza. Nanti aku bakal beli pizza yang besar. Ayam. Cuma kita doang, cuma 10 orang pun. Itu katanya ada wartawan yang bakal. Tadi sih aku udah umumin. Mungkin ada beberapa yang datang ke sini. Iya, jadi guys, makin beranjaknya usia, apa aku udah alamin. Hidup, jadi artis udah, jadi usaha udah, tukang pisang udah, gak punya uang juga udah, ke Amerika juga udah, keliling dunia juga udah. Tapi dari semuanya aku pelajari, apa ya, balik lagi ternyata tuh, kalau dulu ya, aku cerita dulu itu tuh, hidup aku tuh kayak, apa, berlebihan. Kayak misalnya aku beli makeup, berapa juta, berapa ratus juta, yang dipakai cuma 3. Nah, kalau kalian tahu sekarang makeup aku tuh cuma 3 biji doang. Kalian mau tahu gak baju aku cuma berapa? Cuma ada 3, merah, yang ini, terus nanti ada bunga-bunga hijau, sama satu lagi warna
hitam, cuma ada 3 guys. Bayangin aja, bajuku cuma 3 bulat balik gitu. Jadi apa ya, lebih simpel gitu ya, lebih seadanya. Terus kayak yang penting-penting aja. Jadi kadang-kadang orang tuh lifestyle kita yang ngerubah kita tuh jadi wow. Maksudnya susah ngejelasinnya, intinya kaya raya itu boleh, tapi harusnya kita bangun kekayaan itu dari hati kita dulu. Hati kita tuh belajar dulu jadi orang baik tuh kayak gimana, ngertiin orang kayak gimana. Nah terus kalau kita tuh mau belajar, jadi waktu aku hilang udah lama itu, aku tuh ternyata sedang belajar tentang kehidupan ini. Sampai 10 tahun pingin tuh belajar bagaimana orang rendah hati, bagaimana segala. Nah dalam 10 tahun itu waktu aku menghilang, itu aku emang benar-benar rasain susah jatuh bangun. Dan aku kalau misalnya bilang makasih sama kehidupan ini, aku tuh makasih bukan ketika aku punya uang, tapi makasih ketika aku susah. Karena ketika kita susah ternyata tuh buat kita jadi punya mental baja, buat kita tuh jadi punya ngerti perasaan orang lain gitu ya. Dulu ya ini, sekarang tuh kemana-mana juga simple, kayak misalnya mau show ya pak, bawa tas makeup kecil cuma biasa aja gitu. Maksudnya tetap show, tetap menor, tapi dengan prepare yang lebih efektif. Tapi kalau dulu kayaknya semuanya tuh serba dilebih-lebihkan ya. Itu makanya sejak kita tahu ternyata waktu kita susah itu kita lebih menghargai, oh belinya secukupnya. Oke guys, pokoknya kayak gitu. Anak-anak kita lihat tuh, anak-anak lagi pada main sepeda listrik. Tuh, anak main sepeda listrik. Punya Abby. Iya gak apa-apa. Oh, ini ada kucing kita nih guys. Kucing. Ini kucingnya belinya 1 juta. Tadi ada 5, tapi pada meninggal. Ternyata susah ngurus kucing dari bayi, teman-teman. Tuh. Bahkan sekarang kan aku kayak nyantai kan, kayak aku kok kadang-kadang aku undangan show nyanyi, tapi kadang-kadang aku live TikTok, aku mandi chat loh teman-teman, aku mandi chat, mandi tepung, mandi lumpur, mandi segalanya, ya udahlah apapun yang penting halal buat keluarga. Tapi aku jadi hidupku lebih berwarna, kayak hidupku lebih warna, kayak apa ya, kayak aku punya profesi kayak nyanyi, kadang jadi artis, kadang jadi pengusaha, ya udah pengusaha jual singkong, jual pisang, kadang aku main TikTok, main PK, pokoknya semuanya lumpur-lumpur segala macam, kadang aku konser di TikTok juga, terus kadang jadi ibu rumah tangga, ya pokoknya hidupnya tuh berwarna dan kita tuh nggak tahu jainnya. Kita misalnya lagi jadi penyanyi ya kita share secara mewah, tapi kalau lagi jadi ibu rumah tangga pakai gini, pakai daster. Kalau misalnya lagi jadi anak PK, anak TikTok, ya lumpur-lumpuran mainan. Jadi aku lebih kayak asik ya menikmati hidup gitu teman-teman. Duh, kita mulai jam berapa ya teman-teman ya? Kita tunggu deh badutnya ya, break dulu sampai sesaat lagi. 1, 2, 3 baru dia tiup ya sayang ya. Nah sekarang kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Tepuk tangannya kenceng biar dapat hadiah. Tepuk tangan semuanya. Temenin papanya gak dapet. Panjang umurnya. Tepuk tangan. Panjang umurnya serta mulia. Serta mulia. Serta mulia. Serta hitung sama-sama ya. Siap-siap kameramennya siap? Siap? Oke, kalau udah siap kita hitung 1 sampai 3 ya. Siap ya? Sudah. Itu sama-sama ya. 1 2 3. Tiup. Tepuk tangan dong. Potong kuenya sekarang juga. Pegang berempat. Kameramen siap, pegang dulu berempat. Bareng-bareng nanti ya, pegang biasanya bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Nah. Sama-sama. Ayo dedek. Oke, siap 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong buat yang ulang tahunnya. Sekarang kuenya ambil sedikit. Nah. Sekarang suapin mami sama papinya ya. Dedek ya. Mami sama papi dulu suapin. Itu dia mana garpunya? Suapin. Kodok. Mana kodoknya? Jangan macam-macam. Siap. Sekarang ayo Dedek suapin. Oke, nah ayo suapin. Kameramen siap. Oke. Sini kita sini 1, 2, 3. Tepuk tangan lagi buat neneknya. Sekarang gantian. Yang mana yang kakaknya? Suapin. Oke.
dikit aja, dikit namanya juga dikit aja buat simbolis, buat simbolis. Pura-pura nggak apa-apa suaminya pura-pura. Mana? Tepuk tangan dong. Oke. Tiup-tiup yang biasa. Ayo, yang main semua sini. Kita foto bareng ke sini. Kita foto bareng. Ayo, semua. Ayo, semua. Potong gue. Ayo, semuanya maju ke depan. Kita foto bareng. Sekarang. Sampai ketemu lagi. Bye bye.